TNI Angkatan Laut Tarempa menggelar upacara dan pengibaran bendera merah putih pada perayaan HUT RI ke-76 di dasar laut perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perairan Pulau Baru, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Penyelaman dilakukan pada kedalaman 6 hingga 8 meter. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-76 dilaksanakan di dasar laut perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni di perairan Pulau Baru, Kabupaten Kepulauan Anambas. Pangkalan TNI AL Tarempa bersinergi dengan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, salah satunya kelompok penyelam Napoleon Anambas, sehingga misi pengibaran bendera dasar laut ini tercapai. Pengecekan kesehatan dilakukan sebelum para peserta mulai penyelaman. Kru diberangkatkan ke lokasi upacara dengan KAL Pulau Siantan 1452. Upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan pada kedalaman 6 hingga 8 meter, dipimpin oleh Komandan Lanal Tarempa, Letkol Laut Yovan Ardianto Yusuf. Kegiatan ini diharapkan mampu membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat, serta menjadi contoh perilaku gigi dan ulet untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tim Liputan, JPM TV.